kesehatan dengan cara mengasih bunuh diri itu adalah sesuatu yang dapat dikatakan sebagai di luar akal sehat dan jauh daripada nilai-nilai agama. Oleh karena itu, bulan madu yang akal sehat tentunya mensyukuri telah menjadi pasangan hidup, selalu meminta doa dan berdoa agar menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah, warohmah, bukan sebaliknya, melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang dilakukan oleh pasangan Lukman dan Dewi itu. Itu adalah suatu contoh yang tidak baik. Jadi kita harus berusaha keras, jangan ada lagi anak-anak muda, generasi muda berpandangan dan berprinsip seperti itu. Memang itu kalau kaum milenial itu adalah yang paling dirasakan paling efektif untuk aksi-aksi seperti ini. Kalau orang tua udah mikir nggak mau lagi, tapi kalau anak muda ya pasti dia langsung telan itu. Jadi doktrin-doktrin menyesatkan itu langsung ditelan dan langsung dia percaya. Dia laksanakan apa kata mentornya. Halo, saya Audrey Chandra, presenter di Sapa Indonesia Siang. Perbaharui yuk informasi yang paling baru, independen dan juga terpercaya hanya di YouTube Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share ya. Nah, terakhir itu tuh dinyalain loncengnya ya untuk dapetin notifikasi berita-berita terbaru.